Pemirsa TV Desa, kita kembali pada segmen akhir pada diskusi pada hari ini. Kita akan coba mengupas lagi lebih jauh. Dan ini tentu segmen yang betul-betul akan memberikan uh, poin penting buat kita semua. Bagaimanakah komunikasi itu bisa memberikan peran yang sangat penting untuk membuat pemberdayaan pembangunan itu bisa dapat ditransformasikan di desa? Tentunya sarana-sarana apa yang diperlukan? Wadah-wadah apa yang diperlukan? Karena kita tahu sendiri bahwa desa juga memiliki kemampuan yang terbatas. Tentunya peran siapa? Siapa yang bertanggung jawab untuk hal ini? Nah, kita akan coba menanyakan ke Bu Ade. Kira-kira sarana apa yang diperlukan? Wadah apa yang diperlukan untuk komunikasi pembangunan tadi itu bisa terjalankan dengan baik? Silakan. Baik, Pak Dedi. Kalau tadi sejak awal kita bicara mengenai Anggaran yang sudah banyak digelontorkan, ya. rasanya cukup uh, beralasan kalau misalnya sebagian dana itu proporsinya. Uh, jumlahnya cukup proporsional untuk membangun misalnya katakanlah bagaimana akses internet internet bisa uh, bisa bagus gitu di, di pedesaan karena uh, saya pikir uh, internet ini selain mungkin nanti kita bicara mengenai ada juga dampaknya tapi luar biasa sebenarnya manfaatnya manfaatnya lebih kan banyak manfaat daripada mudharat sebenarnya seperti itu okay. ya kalau Setuju. kita tahu dengan bijak menggunakannya atau memanfaatkannya. Contohnya misalnya informasi tentang berbagai ilmu pengetahuan. Sekarang kalau misalnya ibu-ibu PKK, Bapak ya. dia contohnya misalnya ya. mau bikin apapun misalnya kue atau misalnya masakan, jangankan dari Indonesia, misalnya cara hmm, kue atau masakan Jepang, masakan Eropa, masakan apa? Apapun diakses ada, langsung. Resepnya seperti apa? Tutorialnya juga ya? ada. Bisa diakses langsung. Okay, okay, gitu baik. ya. Jadi kalau misalnya ibu PKK kalau saya nggak bisa masak, bisa bisa melihatnya di YouTube misalnya, contohnya gitu ya. Terus kemudian uh, bahkan pun katakanlah ada orang yang misalnya internet itu tidak satu aja yang kurang, tidak memberikan ijazah misalnya. <laughs> kalau itu ya, okay. nah, kita belajar di situ apa aja ada, gitu kan kira-kira. Dan internet, internet juga bisa dibuat untuk bisnis ya, Betul, sehingga bisa, bisnis. ekonomi tempat itu Betul. bisnis online ya, oke. Okay. Marketing, marketing juga bisa okay. misalnya, ya, kurang, kurang, misalnya ya. Uh, ya toko online gitu ya seperti itu. Nah, kemudian juga sebenarnya uh, uh, kalau dulu kita ada misalnya di desa itu ada misbar ya, gerimis bubar misalnya. Apa? Uh, misbar. Oh, nonton 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 oh, barang gitu ya. nonton barang. Nonton barang. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau misalnya nonton bareng itu tidak hanya sebagai uh, hiburan aja misalnya katakanlah nih nonton bola uh, siapa lawan siapa rame-rame gitu kan uh, itu silahkan sebagai hiburan tetapi bagaimana misalnya katakanlah uh, televisi atau misalnya kembali ke internet tadi bisa nonton bar nonton barang yang yang bermanfaat bisa dalam konteks bisa pendidikan bisa jadi gurunya tidak harus harus ada tapi diantara mereka ya di antara mereka mereka saling berkomunikasi, saling belajar bersama ya. terus kemudian juga kalau kita kembali ke smartphone misalnya di mana di situ juga misalnya kita bisa memanfaatkan kalau misalnya ada pengajian. Kalau dulu kan ada pengajian uh, ya betul juga misalnya ibu seorang ibu memberitahukan ke temannya yang agak terp, uh, jauh gitu letaknya rumahnya. Hmm. Kalau sekarang kalau misalnya itu sudah ada, hmm. itu kita bisa melalui grup di situ misalnya. Tetapi tentu saja di sini kembali kepada Bagaimana kita manfaatkan itu? Nah, udah itu juga alatnya ada, tapi tentu saja juga harus ada kemauan, kemauan ya <laughs> Tetapi yang mengarahkan bagaimana okay, okay. katakanlah memanfaatkan internet dengan sehat, dengan bijak. Karena jangan sampai kalau kita sekarang sudah bicara mengenai dampaknya, ini katakanlah misalnya anak-anak terutama bisa mengakses apapun yang mereka penasaran atau mereka mau akses. Okay, Bu Ade dia. itu dari sisi Teknologi ya, hmm. tentunya itu kan membutuhkan butuh kesiapan masing-masing desa. Ya. Kalau tentunya desa itu kan beragam ya, beragam hmm. kemampuannya. Itu tentu ada kendala. Kalau menggunakan gaya komunikasi atau wadah komunikasi lain misalnya, bisa di, misalnya tidak hanya internet, mungkin yang lain, mungkin bisa disampaikan juga berapa uh, pendekatan lainnya misalnya. Iya, kalau saya ngelihat bahwa uh, dengan keberagaman masyarakat desa ya, hmm. uh, tentu saja potensinya juga bermacam-macam. Alangkah -alang lebih baik misalnya katakanlah dari desa itu juga uh, memanfaatkan orang-orang yang kembali tadi itu misalnya di desa ini ada yang pintar misalnya atau dia kompeten membuat misalnya atau beternak ayam atau dia misalnya pak uh, padi itu kalau sekarang hmm. ada padi uh, aroma atau goku -go, gitu kelompok pencapir gitu ya saya dulu pernah jadi kelompok pencapir pelajar <laughs> Pemirsa saya pernah jadi kelompok pencapir pelajar waktu SMP dulu saya pernah jadi di Sulawesi Tenggara tapi Nanti kita <laughs> nah itu uh, nah manfa manfaatnya terasa kan artinya bahwa ya, di situ ada proses diskusi sharing ilmu uh, pengetahuan gitu kan. Jadi perlu dibangun komunitas-komunitas itu ya betul. di masing-masing desa ya. Jangan-jangan kalau kalau gini, kalau internet kita itu kan ter terhubung de de dengan alat itu ya. Orangnya kita nggak kelihatan, mimik mukanya ketika berbicara tidak uh, tidak kelihatan ya. Tetapi kalau misalnya kita langsung misalnya uh, tadi berbentuk kelompok-kelompok itu ya. Kita di situ ada silaturahimnya kembali kepada Gotong Royong jangan-jangan sebenarnya uh, kalau kita bandingkan ini harus ada penelitian khusus kali ini, ya bahwa misalnya pendekatan komunikasi uh, interpersonal antara pribadi yang langsung di face to face, face, face. sebenarnya tidak bisa dikalahkan dengan misalnya hmm. kalau coba pada ini sekarang mengucapkan misalnya ada tetangga di desa yang meninggalkan kita mengirimnya uh, via WA gitu ya hmm. ini mungkin tinggal copy paste ya, tetapi kalau misalnya kita datang ya. langsung dengan wajah kita juga misalnya menunjukkan bahwa kita tuh berupaya empati. Mm -hmm. empati itu ya. akan beda rasanya Daripada gitu ya. Itu ya, seperti itu. Nah itu kembali kepada ada kelompok-kelompok menurut saya juga itu masih perlu digarakan. Perlu dibangun terus ya. Nah itu satu. Yang kedua sebenarnya kembali kepada institusi Ketiga, pendidikan. Sekarang. Ketiga ya. ya. tadi pertama tentang internet bagaimana, kemudian ya. kedua itu terus kelompok institusi pendidikan. Saya pikir dia itu harus cukup punya peran bagaimana bisa membantu katakanlah masyarakat pedesaan karena katakanlah tidak hanya sekedar menggugurkan bahwa oh KKN saya lulus nilainya B selesai okay. atau A gitu ya tetapi mereka juga meninggalkan hal yang bermanfaat misalnya di beberapa daerah itu uh, katakanlah dia menggalakkan membuat suatu uh, media gitu namanya misalnya radio komunitas atau ya. misalnya media lokal uh, koran lokal gitu ya. Di situ bisa mereka e, mengungkapkan idenya atau usulannya di situ dan kita bahas bersama untuk kemajuan desa. Nah, itu media-media seperti itu e, saya rasa bisa dilakukan oleh mahasiswa okay. melalui misalnya ya mereka e, dari berbagai jurusan ada di situ, ada yang me Membuat suatu apa namanya? katakanlah di koran desa tetapi juga misalnya bagaimana mengisi kontennya, bagaimana nanti sharingnya dan sebagainya. Okay, okay. Seperti itu Pak. Dan Dini. tentu juga mungkin Bu Adi memanfaatkan yang sudah ada misalnya ada Majelis Taklim kemudian apa-apa. Oh, iya, itu itu sarana-sarana. -saran iya. Itu untuk saya soalisasi. pikir uh, tetap apa ya. Adanya. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah desa memperhatikan Bekerja tadi ya, tiga hal bersama untuk melakukan menyiapkan sarana-sarana hmm. untuk mempercepat proses transformasi hmm. tadi ya, Bu Adi. Memang harus sinergi ya Pak Didi ya. Sinergi, oke. Okay karena kembali okay. ke, 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 ke uh, tujuan awal bahwa gotong royong it gotong is management it is manajemen. teamwork teamwork dan bukan kerjaan kata bukan Pak Sim. <laughs> Gimana Pak Sim? Lanjutkan Pak Sim tentang bagaimana? Iya, saya ingin um, dari perguruan tinggi ya, Pak Oke, okay, silakan, Pak. Jadi ini saya justru menantang sekarang mengajak kepada teman-teman para apa pegiat pendidikan di ya. Indonesia ini. Uh, kita tolehlah sementara saja ke desa karena sesungguhnya tadi kita sudah sepakat bahwa pembangunan yang akan menjahterakan itu ya mulai dari masyarakatnya bukan dari pemilik otoritas tapi otoritas me merekam apa denyut nadi setempat di lokal masyarakat okay. nah sekarang peran perguruan tinggi kita ingin tingkatkan perannya selain tadi dengan program KKN-nya ya saya pikir riset-riset sekarang mudah-mudahan Pak Menteri Desa tertinggal ini ya. Menteri Kementerian perdesaan, Desa ya. Ya. Itu ada semacam menyiapkan semacam alokasi anggaran untuk riset-riset tentang pedesaan. Oke. Okay. Dia mengundang pakar-pakar dari perguruan tinggi di Indonesia ini ya. E, untuk berkontribusi bagaimana kita membangun di Indonesia dari desa. Nah, ini penting karena pembangunan sesungguhnya hanya bisa dilakukan kalau dilakukan oleh masyarakat yang memang sudah siap membangun ya. kalau enggak dia jadi membutuhkan sintrakas lagi jadi pemerintah mengucurkan dana itu akhirnya menjadi semacam disuapin, disuapin. sekarang kita itu mungkin nih programnya juga mungkin saya juga kritisi kritis sedikit kenapa sih pemerintah mengeluarkan anggaran itu langsung uangnya gitu misalnya bukan dalam bentuk Program. Pendidikan, Pendidikan, bentuk program, sarana prasarana, mungkin ketakutan tadi masalah korupsi, takutnya oh, okay. disunat nanti anggarannya gitu. Tapi kan kita harusnya berpositif ber thinking, Pak, sama. Nah, betul. Nah, tapi kan bagaimanapun situasi sekarang lain, Pak. Jadi dengan e, kepercayaan itu sudah mulai berkurang kepada pemerintah itu, sehingga pemerintah juga hati-hati dalam menggolontorkan dana ke daerah itu. Hmm. Jadi langsung ke rekening desa sementara desa belum siap akuntansinya padahal BPK akan turun memeriksa mereka bagaimana jadi perguruan tinggi di sini berperan ya saya ya. setuju pak uh, perguruan tinggi mesti dari sisi perencanaan pembangunan desanya sekarang kan sudah ada pendamping pendamping desa nah, dari perguruan tinggi jadi hadir pembangunan desa bukan hanya sekedar program tapi ada di desa ditinggal tinggal di desa hmm, tentu okay. saja membutuhkan anggaran yang cukup karena sarjana yang harus ke desa itu kan juga harus diperlakukan sama sebagai seorang profesional. Oke. Okay. Apakah sudah seperti itu? Itu juga saya nggak tahu datanya bagaimana. Apakah mereka hanya dikasih e, sekedar sarjana itu dikasih UMR aja? Saya pikir apalagi dia harus di desa tertinggal, terjauh di perbatasan Indonesia misalnya. Perbatasan perbatasan. Nah, perbatasan kita. Ya. nah ini harus dikasih e, tunjangan-tunjangan keangkaan lah ya. Hmm. Jadi supaya dosen-dosen itu mau mau bersama-sama pemerintah, bersama-sama masyarakat membangun desa. Oke. Okay. Ini peran perguruan tinggi ya. Baik. Jadi yang kedua kan kekuatan perguruan tinggi di kurikulum. Ya. Yeah. Nah, saya pikir ini uh, prodi administrasi publik ini tantangan nih. Ya, di Institut Setiami ini kebetulan saya dosen di sana. Jadi saya pikir perlu ini, ada kajian-kajian desa. Bila perlu bikin pusat atau pusat kajian pedesaan. Oke. Okay atau pusat kajian kebijakan desa, whatever, yang ya, jelas menghasilkan riset-riset iya, yang bermanfaat menghasilkan riset-riset yang applicable, applicable okay. yang bisa diterapkan dan mudah dicerna oleh pemerintah, khususnya pemerintah tingkat rendah itu desa. Oke. Okay. Baik okay. pak, kita kembali ke Bu Ade tadi waktu semen uh, sebelumnya, Bu Ade ingin bercerita tentang salah satu contoh di desa di Jepang. Mungkin bisa jadikan gambaran role model ya. role, role model buat kita semua. Mungkin jangan terlalu panjang tapi mungkin agak singkat silakan ya, kalau di sana uh, saya lihatnya begini misalnya katakanlah penghasil beras itu di misalnya Ninara uh, misalnya terus kalau misalnya kita bicara ikan itu misalnya katakanlah di Hokkaido misalnya terus pertanian yang lain misalnya itu ada di Okinawa dan masing-masing itu pemerintah itu menjaga menjaga dan arti kata spesifikasi itu karena pun misalnya uh, tanahnya juga berbeda-beda. Jangan misalnya tanah yang tidak cocok menanam katakanlah bawang dan misalnya ditanam di situ. Nah, jadi antar desa, desa di situ tidak bersaing isya saling unggul-unggulan dalam uh, dengan dengan produk yang sama. Produk nah, yang oke, sama. jadi ada jadi Master di setiap apa namanya setiap daerah potensi. dia punya kehasannya sendiri okay. optimal okay. sehingga bantuannya ya, juga esensi pembangunan berdasarkan budaya. Budaya, oke. Okay. Hmm. Silakan Bu Ade untuk menutup ada kata-kata penutup untuk closing statement kita pada hari ini. Setelah itu Pak Asim, silakan lanjut. Uh, baik, terima kasih kesempatannya. ini kalau bagi saya sebenarnya uh, perangkat apapun uh, maksudnya gini, katakanlah uh, dana yang banyak, terus kemudian uh, peralatan. Apapun yang baik, kalau tanpa dibarengi dengan orangnya pelakunya itu uh, akan sia-sia. Dan pelaku yang baik adalah satu orang yang dia juga menjadi role model, model. yang okay. dapat mengkomunikasikan atau berkomunikasi dengan baik. Yang baik itu seperti apa? Ya efektif seperti apa? Pertama kalau terkait dengan pedesaan, yang dia juga memahami bagaimana hubungan interpersonal, komunikasi interpersonal itu memperhatikan budaya. Latar belakang budaya yang berbeda, itu itu itu, itu yang penting. Okay. Secara santun, ya saling menghormati, gotong okay. royong, itu. Okay, terima, kasih, Kata ya. kita Baik, terima kasih, Pak. Kata penutup kita pada. Terima kasih, Pak Deddy dan para pemirsa. E, mungkin e, sebagai penutup dari saya, saya ingin memahamkan kepada semua pihak, ya masyarakat kita ini. Pembangunan berbasis budaya itu menjadi sebuah keniscayaan. Pembangunan yang dilakukan berbasis budaya itu melihat Orangnya, ya. kebiasaannya, lebih ini lagi adalah sistem nilainya, sistem nilai yang berlaku, yang ada yang tumbuh, yang yang ada yang diketahui, difahami, diyakini oleh masyarakat setempat. Nah, gotong royong itu adalah basis kemuliaan kita, ya. bukan sekedar kemuliaan, tapi kebanggaan kita. Kita akan dihargai kalau konsisten membangun berdasarkan budaya tadi yaitu gotong royong. Mari kita tumbuhkan. Kita hidupkan lagi gotong royong di masyarakat, kita mulai tumbuhkan rasa peduli, ya. Dulu kita disebut dengan budaya timur adalah ramah tamah, peduli, gotong royong. Kenapa harus digantikan dengan individualistik? Ya. Nah, ini memang terpaan in imperialisme budaya, ini sangat kuat. Tani, saya nggak ada suatu saat saya akan bahas tentang imperialisme budaya, bagaimana penjajahan budaya ini merontokkan nilai-nilai yang ada di bangsa kita ini. Saya juga ingin sampaikan buat teman-teman bagaimana pancasila yang nasibnya ke depan. Ya. Mudah-mudahan ada waktu lagi saya diundang ya Pak. <laughs> ya, baik. Nanti kami akan undang Bisa lagi sama, Pak, sama. Uh, Pak Hasim dan Bu Ade. Jadi pemirsa TV Desa diskusi kita pada hari ini tentang pembangunan desa yang berbasis ber berbasis budaya itu telah memberikan kita gambaran bahwa sesungguhnya pembangunan desa itu memperhatikan nilai-nilai setempat, memperhatikan sistem nilai setempat, memperhatikan kearifan lokal tentunya diperlukan juga tools yang lain yaitu bagaimana rule model yang di sini rule model dari aparat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah desa untuk memberikan keteladanan kepada masyarakat desa sehingga program-program yang dicanangkan bisa tertransformasikan dengan baik sehingga bisa berjalan dengan baik juga saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita pada sesi atau segmen kita pada hari ini atau pertemuan kita pada hari ini kita akan ketemu dalam episode berikutnya sampai jumpa.